pohon merupakan saksi bisu sejarah dan peradaban manusia dari zaman ke zaman. Bukan tanpa sebab, karena beberapa pohon memiliki usia yang sangat panjang, dan diantaranya dianggap sebagai pohon tertua di bumi. Pohon adalah salah satu organisme di bumi yang memiliki kemampuan kuat untuk bertahan hidup. Meskipun salah satu bagian dari pohon mati, akan tetapi organisme ini masih mampu untuk berkembang dan bertahan melawan parasit dan bakteri yang menyerangnya. Dilansir dari rimkita.com, inilah pohon paling tertua di dunia. Yang pertama, pohon Jomon Sugi, berada di Yokosima, Jepang. Pohon Jomon Sugi ini diyakini telah berusia antara 2.500 hingga 7.000 tahun. Beberapa teori dan berpendapat bahwa umur pohon tertua di Jepang ini telah mencapai sekitar 5.000 tahun. Hal ini berdasarkan pada banyaknya lubang dan tonjolan pada pohon ini. Pohon ini memiliki lingkar batang 16,1 meter dan tumbuh hingga mencapai 30 meter. Demi menjaga kelestariannya, pihak pengelola menyediakan dek kayu untuk melihat pohon ini dari jarak 10 meter. Oleh penduduk lokal, pohon ini memiliki kekuatan spiritual dan dijadikan simbol Pulau Yokosima. 2. Pohon 100 Horse Chestnut, berada di Italia. Pohon yang tumbuh di Gunung Etna, Italia ini memiliki umur sekitar 2.000 hingga 3.000 tahun dan terletak di Gunung Etna. Nama pohon ini memiliki arti Kestaye 100 Kuda, yang berasal dari nama sebuah legenda yang menyebutkan bahwa pohon ini mampu menampung 100 kesatria beserta kuda yang berteduh di bawah pohon ini karena terjebak badai. 3. Pohon Jaya Sri Mahabodhi, berada di Sri Lanka. Pohon tertua di Sri Lanka ini terletak di Taman Mahameuna. Menurut informasi, pohon ini ditanam pada tahun 288 sebelum Masehi dan saat ini telah berumur sekitar 2.300 tahun. Untuk tetap menjaga kelestariannya, sejak tahun 2014, pemerintah Sri Lanka melarang pembangunan berjarak 500 meter dari lokasi tumbuhnya pohon. 4. Pohon The President, berada di Amerika Serikat. Pohon tua ini menjadi saksi bisu sejarah dan telah menjadi kebanggaan masyarakat Amerika Serikat. Usia pohon ini telah mencapai 3.200 tahun dan tumbuh di Taman Nasional Sequoia. Pohon yang tumbuh mencapai ketinggian 75 meter dan lebar batang 8,2 meter ini menjadi pohon terbesar kedua di Amerika Serikat. Pohon El Gran Abuelo, berada di Chile. Pohon hijau yang berdiri tegak ini terletak di Taman Nasional Alerco Costero di pegunungan Andes, Chile. Pohon ini diperkirakan berusia sekitar 3.600 tahun dan merupakan aset berharga bagi negaranya. Dinamakan Abuelo, yang artinya adalah kakek, dikarenakan pohon ini merupakan yang tertua di antara kelas keluarganya. Namun, pada abad ke-19, dahan pohon ini banyak ditebang sehingga tidak diketahui berapa umur maksimal dari pohon ini. 6. Pohon Matsuslah, berada di California, Amerika Serikat. Pohon yang berada di hutan nasional Inyo ini diduga telah berumur lebih dari 4.800 tahun. Keberadaan pohon ini tertutup untuk publik demi menjaga kelestarian dan keamanannya. 7. Pohon The Sister, berada di Lebanon. Meski pohon yang menjadi simbol negara Lebanon adalah pohon cedar, namun di negara ini kita juga dapat menemukan pohon tertua di dunia, yaitu pohon zaitun yang berjumlah 16 ini dikenal dengan nama The Sister Olive Tree of Noah. Usianya diperkirakan telah mencapai 5.000 hingga 6.000 tahun. 8. Pohon Old Jiku, berada di Swedia. Pohon ini dianggap sebagai pohon tertua di dunia yang umurnya telah mencapai 9.500 tahun. Para peneliti menemukan pohon ini pada tahun 2004 di semak-semak hutan pegunungan Swedia pada ketinggian 910 meter dari permukaan laut. Meski tingginya pohon ini hanya 4 meter, namun berdasarkan penelitian akar pohon, ternyata pohon Old Jiku dinobatkan menjadi pohon tertua di dunia saat ini.